Kabar Polres Buleleng, Kompol Gusti Alin untuk memberikan sambutan dan nantinya juga mohon berkenan untuk melepas perjalanan race yang pertama di kelas Matic Cinap sampai dengan 130cc pemula lokal Bali. Kepada Bapak Kompol Gusti Alin, disilakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Jadi yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, para pembalap, begitu juga para penonton, saya dari Polres Buleleng menyampaikan kepada para pembalap dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya berharap dengan cara jujur dan sportif. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kejujuran adalah paling penting. Sportivitas Anda diperlukan di sini. Tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan memicu terjadinya rawan, baik kecelakaan maupun kriminalitas. Begitu juga kepada para penonton, saya harapkan mencari tempat lokasi yang aman. Jangan terlalu nempel di pagar ataupun mengeluarkan tangan. Tolong hati-hati, ini demi keselamatan kita semua. Baik, saya kira itu aja. Saya sampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Saya ini dengan Prabowo Sandi, Om Sandi, Sandi, Sandi Om. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kapol Kapolres Buleleng Kompol Gusti Alit yang sudah berikan nama berikut sambutan. Dan perlu diketahui sebelum bendera saat dikibarkan, untuk saat ini Anda dilepas dengan menggunakan bendera atau satu putaran pemanasan. Selesai satu putaran pemanasan, Anda berada di green position, dilepas dengan menggunakan lampu. Jadi tata cara start, begitulah bendera merah digeber, dikibarkan, bendera merah akan digeser ke tepi dan Anda tetap konsentrasi menunggu lampu merah dinyalakan. Hanya sekian detik, jangan sampai menerobos. Kalaupun Anda menerobos sebelum lampu merah dimatikan, berarti Anda terbiasa menerobos traffic light di jalan raya. Tapi tidak kita tilang, Bapak Kapolres, ya. Hanya kita berikan sanksi saja untuk mereka. Jadi mohon diperhatikan, saya yakin mudah-mudahan Anda masih tidak lupa dengan tata cara SAP, karena kita selama 2,5 tahun tidak melakukan kegiatan seperti ini. Dan engine out, mesin boleh dihidupkan. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Sudah tidak ada masalah, sate saja. Ini hanya satu putaran pemanasan. Perhatikan bendera. 3, 2, 1. Kepada Bapak Kompol Gusti Alit yang sudah berkenan membuka perjalanan di gelaran Bali Roadshow Road Race yang disupport oleh YIP Bali yang berkolaborasi dengan PT R2 atau juga R3 adalah yang sama.
47. Dia sudah memasuki satu zona Bali MX dan memasuki satu zona hijau Indonesia. Sama dengan 130 cc, pemula lokal Bali dengan durasi 5 leg. Jadi pastikan untuk kelengkapan ataupun juga helm Anda dengan sempurna. Pasang sampai dengan bunyi klik. Yang sebenarnya barulah digeber habis.
lokal Bali, baik-baik yang berasal dari Buleleng, Gianyar, ataupun Malaka, Jemberana, dan juga Singaraja. Posisi kedua diharapkan dia bisa meloloskan diri hingga masuk menjadi panutan bagi 13 rival yang sudah mengekor di melakukan akselerasi hingga tanpa ada tersisa dengan tangan kanan untuk kesempatan untuk naik berada di depan 37 yang saudara-saudara juga kita pembalap Bali yang cukup lama mengasapi wajah sama 117.